Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa di manapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar kita. Semoga apa yang kita dengarkan di hari yang kemarin menjadi ilmu yang manfaat yang bisa merubah kita. Merubah perilaku kita, merubah akhlak kita, merubah bagaimana kita bermuamalah dengan Allah dan dengan sesama manusia. Kita sempurnakan suami. Allah memerintahkan kepada suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, hendaknya kau menggauli istrimu dengan baik. Tutur kata yang lembut. Keindahan kelembutan. Nabi adalah paling bagusnya orang, paling lembutnya orang kepada keluarganya. Dan Nabi mengatakan, khiyarkum khiyarkum li ahli. Yang paling bagus di antara kalian adalah yang paling baik kepada saudaranya. Maka enggak kebayang bagi seorang laki-laki memukul istri. Kelebihannya apa? Istrinya diajak main tinju. Tinju sama perempuan. Memukul perempuan. Kalau hebat tangan memukul tuh batu kalau bisa hancur. Ini pukul adalah makhluk lembut, halus wanita. Sementara Allah memerintahkan wa'ashiruhun. Bergaulah dengan wanita dengan kelembutan, dengan keindahan. Perintah dari Allah. Dan Nabi pun mengajari kelembutan. Dan wanita punya sifat. Ada hananah. Ada emosi yang sangat berbeda dengan kaum laki-laki. Mendahulukan perasaannya. Maka di sini perlu kita memperlakukan mereka juga sesuai dengan watak karakter dan sifatnya wanita. Nabi mengajarkan kalau mendidik wanita, wanita itu dari tulang rusuk, paling bengkoknya tulang rusuk ada yang paling ujung, bengkok. Artinya apa? Jika kita paksa dengan kekerasan akan patah, kita biarkan tetap saja dia akan bengkok. Maka terus kita jaga dan menjaganya dengan kelembutan, riayah, perhatian, kasih sayang, sanjungan, sapaan, belaian, dan seterusnya adalah keindahan semuanya. Dan jika Anda seorang laki-laki, Anda ambil kewajiban ini, Anda ambil tugas mulia ini, memuliakan seorang istri, memanja seorang istri, menyanjung seorang istri, mengembirakan seorang istri. Akan tapi problem kita ada problem ego. Sesaat ada seorang suami mencaci maki istrinya, mengolok-olok istrinya, bahkan kadang mengancam cerai di saat menyelesaikan masalah, ngancam cerai, kadang banting piring dan sebagainya. Mana bangun komunikasi yang indah? Kita perlu membangun komunikasi yang indah. Cinta, kemuliaan karena Allah Subhanahu wa taala. Membangun cinta dengan pasangan kita karena Allah. Kalau ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, harus paham. Kaum laki-laki qawwam, mengayomi. Makna mengayomi seperti apa? Melindungi, memberikan pertolongan, memberikan solusi kepada wanita tersebut jika punya masalah. Ini rijal. Pemimpin, ingat pemimpin. Pemimpin itu adalah mengrenahkan, mengatur mereka agar wanita itu tidak salah-salah sampai menghilangkan rasa takut di dalam hatinya, menghibur hatinya, membahagiakan wanita. Dan begitulah Nabi SAW sangat peduli dengan istri beliau. Nabi sangat peduli dengan istri beliau dan selalu menghibur Nabi istri beliau. Dan Nabi paling pandai dalam bercinta, beliau mengerti seni bercinta. Sehingga setiap hari kata Siti Aisyah, hari ini selalu lebih indah dari hari kemarin. Allah. Hari ini lebih indah dari hari kemarin. Hari ini lebih indah dari hari kemarin. Kenapa? Nabi ngerti seni bercinta. Urusan minum saja Nabi SAW punya seni bercinta. Suatu ketika Siti Aisyah lagi minum air segelas. Lalu Nabi menginginkan air minum. Aisyah, aku ingin air minum yang kau minum. Nawil ini, ya. Berikan kepadamu air, segelas air yang kau minum. Segelas air yang tinggal sisa separuh itu diambil oleh Rasulullah. Diberikan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminum air tersebut. Akan tapi sebelum minum, Rasulullah memutar gelas. Dicari di mana bibir Siti Aisyah nempel di bibir gelas. Disitulah bibir Rasulullah ditempelkan. Sehingga bertemulah bibir Nabi Muhammad dengan bibir gelas yang telah nempel dengan bibirnya Siti Aisyah. Qasdan minhu, dengan sengaja Rasulullah melakukan itu. Untuk mengambil hati. Lihat, ini makna bercinta. Indah. Kalau kita menginginkan seorang kepada istri, ambilkan air minum. Sah-sah saja kita berkata begitu. Kata begini kalimat yang indah, Ma, tolong Umi, tolong minta maaf, ambilin air. Atau dengan cara seperti Nabi menginginkan air yang diminum oleh istri kita. Allah,
Dan begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghargai istri beliau. Sampai suatu ketika Siti Aisyah ditanya, ya wahai Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah pertama kali masuk kamarmu? Apa jawab Siti Aisyah? Menggunakan siwak. Ada apa dengan siwak? Untuk membersihkan diri. Mulut Nabi adalah sangat bersih, tidak pernah kotor, akan tetapi Nabi membersihkan untuk meyakinkan kepada istri beliau bahwasanya semakin bersih. Kenapa begitu? Sebab seorang suami jika masuk kamar istri, umumnya adalah dia melakukan satu keindahan kemesraan. Mungkin bercumbu, berciuman, dan seterusnya. Dan itu halal, kemuliaan. Selagi itu adalah suami istri. Dan Nabi pun menghibur istri beliau seperti itu. Menjaga. Padahal mulut Nabi adalah bersih, tapi meyakinkan. Dan kita sebagai manusia biasa yang tidak dijamin dengan kebersihan, hendaknya menjaga diri. Sampai kami sering guyonan, hei para bapak, kalau anda pulang dari kantor, dari manapun, dari bepergian, sebelum pulang ke rumah, cobalah mampir pom bensin untuk bersih-bersih diri, pakai minyak wangi, berhadapan dengan istri dengan aroma yang indah, harum. Kemudian ucapkan salam kelembutan, sapaan keindahan kerinduan. Kemudian kecup kening sang istri, dibonceng istri, Masya Allah. Dihargai pekerjaan istri, mulai dari jemur pakaian, menanak nasi, merawat anak. Jangan cuek begitu saja. Ini adalah penghargaan yang menjadikan istri semakin bersemangat dalam berkhidmat untuk sang suami. Apa sih susahnya mengatakan, aduh Umi, Mama, capek ya? Jemurannya banyak banget, Masya Allah. Semoga Allah mengangkat derajatmu. Mendoakan apa sih salahnya? Tidak, jangan sampai kita cuek. Itu adalah seni bercinta. Dan sangat mudah untuk kita bercinta dengan indah. Kalau orang mengerti seni bercinta. Dan itu konsep yang dihadirkan oleh Allah dalam wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan mereka dengan kebaikan. Kebaikan bermacam-macam dalam segala hal. Dan semoga kita termasuk. Semoga Allah menjadikan kita sebagai kaum pria yang bisa mengerti makna kasih sayang, kelembutan kepada istri, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bisa muliakan wanita, lalu luar rumah tangga kita mulia, keluarga kita mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.